Hai, hari ini Jumat tanggal 22 Mei tahun 2024 dan sekarang tepat jam 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali pada hari ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat update terbaru di lokasi pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek yang berada tepat di depan sana. Dan sekarang kita berada di Teluk Balikpapan ya teman-teman. Sebelum ke duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek, sekarang kita menuju ke lokasi dermaga logistik IKN yang 100% pembangunannya sudah rampung dan sudah difungsikan. Terlihat di depan sudah ada dua tongkang yang bongkar muatan di dermaga logistik IKN ini. Dan terlihat di depan ada dua ekskavator sedang bongkar material IKN, yaitu batu koral ya teman-teman. Jadi material IKN ini dibawa ke kawasan inti pusat pemerintahan. Setelah dari dermaga logistik IKN, sekarang kita menuju ke lokasi pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek yang berada tepat di depan sana. Jadi jembatan Pulau Balang bentang pendek maupun bentang panjang ini melintasi Teluk Balikpapan ya teman-teman. Jadi di bawah ini merupakan air laut, bukan sungai ya teman-teman, karena rasanya asin air di bawah ini. Dan terlihat juga di dekat jembatan Pulau Balang bentang pendek ini juga sedang dilakukan bongkar muatan material IKN. Di bawah terdapat beberapa tongkang yang sedang bongkar muatan. Dan terlihat ada 5 tongkang ya teman-teman yang bersandar di samping jembatan Pulau Balang bentang pendek ini. Dan tepat di depan ini adalah jembatan Pulau Balang bentang pendek. Sedangkan di sebelah depan sana itu merupakan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek. Jadi seperti inilah progres pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek per hari ini, hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 ya teman-teman.
untuk pengerjaan duplikasi jembatan Pulau Pulau Balang Bentang pendek ini terlihat sangat masif sekali ya teman-teman. Lokasi jembatan Pulau Balang Bentang pendek ini berada di Kelurahan Pantai Lango dan berdekatan dengan dermaga logistik IKN serta berdekatan dengan bandara VVIP IKN. Dan lokasi bandara VVIP IKN itu berada di depan sana. Kurang lebih dari sini jaraknya itu 2 km ya teman-teman, ke bandara VVIP IKN. Dan apabila jembatan, maksudnya duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang pendek ini telah selesai, nanti ini akan menjadi jembatan kembar pertama di IKN ya teman-teman. Dan saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Mari kita doakan, semoga saja pembangunan di IKN ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Serta tidak lupa kita doakan untuk para pekerjanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja ya teman-teman. Dan saya ucapkan pula terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya ini. Sampai jumpa pada video update berikutnya. Terima kasih.